amat mudah dalam dunia kita hari ini Ustaz, untuk kita hanya ambil ayat Allah sebahagian saja. Yakni kita hanya buat amal makruf. Itu jalan paling selamat. Tak ada orang tak suka, tak ada orang benci, semua suka. Selamat ya. Kita asyik cakap benda yang baik aja. Walaupun kalau kita nampak mungkin akan memberikan sedikit perpecahan, tetapi keutamaan dia adalah pada Islam, bukan pada individu tu tadi. Maknanya ni yang kita kena faham, jangan kita bergantung Islam kita pada individu. Yang kebanyakannya kita, bila mana kita terlalu taksub, nak cakap taksub ni kan kena pula, jangan terlalu ikut hawa nafsu. Kadang-kadang kita dah terlalu suka kat seseorang, menyebabkan kita terkabur dengan kesilapan yang berlaku pada diri dia. Jangan sampai begitu. Jadi bagi kita, dia datang kepada kita, kita pun takut. Kita akan lihat, weh, takut. Tapi dia datang, macam mana kalau di padang mahsyar nanti, dia bersaksi depan Allah, ya Allah, kena jumpa Ustaz Ahmad Sanusi, dan jumpa Fidaus Wong. Ya Allah, mereka ni boleh bantu. Dan Allah tahu kita boleh bantu. Kita kata, no, you go away. Ini none of my business. Contoh, di Karangkraf sendiri ada rasuah basta. Now, rasuah basta tu nahi mungkar lah. Dia bukan amal makruf, dia nahi mungkar. Okay? Tapi orang suka, tak suka. Dan kita tak akan kata Karangkraf cuba mengambil alih SPRM.